Anda mungkin masih ingat video yang sempat viral, seorang ibu di Bogor, Jawa Barat, marah-marah ke petugas Polantas karena tidak diterima ditilang. Sambil memaki dengan kata-kata kasar, ia juga memukul petugas Polantas yang menyetop kendaraannya. Dan saat diingatkan Polantas lain nih Tom, agar tidak berkata kasar karena bisa dituntut, si ibu ini tetap marah-marah. Meski begitu, sanksi tilang tetap diberikan kepada pengendara yang terbukti melanggar aturan lalu lintas. Ya, berikutnya juga sempat heboh. Seorang ibu di Kudus, Jawa Tengah nekat menggigit tangan polisi yang mencoba untuk menilangnya. Ibu ini ditilang lantaran tidak menggunakan helm saat mengendarai motor. Dan peristiwa ini terjadi saat Polantas sedang melakukan pengaturan lalu lintas rutin di jalan perempatan BRI 46. Dan saat itulah si ibu melintas tak seperti para pengendara lainnya yang kebanyakan. Saat di stop polisi, ibu-ibu ini justru melakukan aksi yang tidak biasa. Di Gorontalo, seorang wanita berinisial YA melawan polisi saat hendak ditilang di ruas jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Peristiwa ini terjadi saat si ibu hendak pulang bersama suaminya karena merasa sudah dekat rumah, pengendara melawan arah. Ya, saat dihentikan petugas, pengendaranya tidak terima karena merasa sudah menjadi kebiasaan mengendara sepeda motor tanpa helm nih Top dan melawan arus. Meski tak terima, Polantas tetap memberikannya sanksi tilang. Ya.